Jumpa lagi Sembang DM volume 14. Okay. Saya ada banyak kerja sikit tu yang lama kita tak berjumpa. Alright, straight to the point malam ini, dah pukul 1 pagi. Approach saya dalam lagu, kalau saya setkan satu lagu, saya tengok approach kalau saya nakkan dalam solo piano ataupun trio setup ataupun dengan orkestra ataupun tak perubahan. Yang perlu ada, kita kena master dengan lagu tersebut dulu, faham dengan perjalanan lagu tersebut. Okay, saya ambil Over the Rainbow. Ini chordnya. Mainkan dalam solo piano. Kalau kita nak mainkan solo piano, gerakan tangan kiri hanya comping kalau kita main dalam trio atau serap. Kadang kita beri ruang kepada pemain bass ataupun kalau quartet ada juga pemain gitar untuk strum chord, so kita tidak perlu terlalu penuhkan supaya memberi ruang kepada drummer, bassist dan juga alatan-alatan lain. Okay. Kecuali kita main yang pulaan tadi sebagai solo piano, kita bebas. Reharmonization. So nampak saya gunakan apa? So instead of saya gunakan B minor 7 flat 5. So maknanya perjalanan bass. Kelainan kita akan buat dalam persembahan kita supaya tidak kita terikat pada satu-satu chord saja.